Spesialis copet di Palembang bernasib sial saat beraksi di dalam bis kota. Pelaku dibekuk korbannya yang tak lain mantan Kapolsek Cambai Prabu Mulih. Selain babak belur dihajar korbannya, pelaku juga sempat dihakimi massa. Dipicu dendam, sekelompok pemuda menganiaya seorang pria yang merupakan anggota TNI Angkatan Darat di Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang pelaku yang menjadi otak penganiayaan berhasil dibekuk di tempat persembunyiannya. Seorang balita 16 bulan Selasa malam ditemukan tewas mengenaskan di ruang tamu rumah orang tuanya. Diduga balita laki-laki ini tewas dibunuh sang ayah yang saat ini masih dalam pencarian polisi.